Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Irul dalam kegiatan daring materi Al-Quran Hadis. Untuk mengawali kegiatan pagi ini, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wali walidayya amin. Anak-anakku semua, pada pagi ini kita akan belajar Al-Quran Hadis melanjutkan materi yang kemarin. Masih ingat apa? Ya, kita akan mengulang materi hukum rok. Untuk pagi ini kita akan menjelaskan tentang contoh-contoh bacaan rok tafhim, rok tarkik, dan jawazul wajhaini. Sudah siap? Dengarkan baik-baik penjelasan dari Pak Irul. Sebelum Pak Irul menyebutkan contoh-contoh pada masing-masing bacaan rok tafhim, rok tarkik, maupun jawazul wajhaini, terlebih dahulu mari kita bersama-sama menyebutkan rok yang dibaca tafhim, rok yang dibaca tarkik, maupun jawazul wajhaini. Sudah siap? Mari kita bersama-sama sebutkan rok yang dibaca tafhim. Rok fathah, rok fathah tanwin. Rok domah tanwin. Rok hidup didahului huruf mati selain ya. Yang sebelumnya ada fathah atau domah dibaca waqaf. Rok sukun didahului fathah atau domah. Rok sukun didahului kasroh ada hamzah wasol. Rok sukun didahului kasroh bertemu huruf isti'la. Huruf isti'la ada 7. Kho, so, do, to, do, min, kof. Sekarang mari kita bersama-sama menyebutkan rok yang dibaca tarkik. Rok kasroh tanwin. Rok sukun didahului kasroh. Rok hidup didahului ya sukun dibaca waqaf. Rok hidup didahului huruf mati selain ya. Yang sebelumnya ada kasroh dibaca waqaf. Nah, mari simak baik-baik contoh dari rok tafhim. Yang pertama, rok fathah tanwin. Contohnya, rojulun, ro berharokat fathah sehingga dia tafhim. Kemudian, kabiron, ron fathah tanwin berarti dia rok tafhim. Contoh yang kedua, rok domah tanwin. Ruj'ah, ru, roknya domah berarti dia tafhim. Kemudian khobirun, run, roknya berharokat domah tanwin sehingga tafhim. Yang ketiga, rok hidup didahului huruf mati selain ya. Yang sebelumnya ada fathah atau domah dibaca waqaf. Contohnya apa itu? Contohnya Lailatul Qadri. Bila waqaf dibaca Lailatul Qadri. Jika wasol ri-nya tarkik, tapi karena dibaca waqaf maka disebut tafhim. Sebab roh hidup didahului huruf mati selain ya, yang sebelumnya ada fathah atau domah dibaca waqaf. Yang keempat, rok sukun didahului fathah atau domah. Contohnya apa? Contohnya arsala, rok sukun didahului fathah. Kemudian kursiyun, rok sukun didahului domah. Kemudian yang kelima,
Rok sukun didahului kasroh ada hamzah wasol. Contohnya apa? Contohnya amil tabu. Karena sebelum roh ada hamzah wasolnya, maka termasuk taf'im. Kemudian yang keenam, roh sukun didahului kasroh ada huruf isti'la. Huruf isti'la apa tadi? Ada tujuh, yaitu ho, so, do, to, do, hin, kof. Contohnya apa? Contohnya mir, so, dun. Karena sod merupakan huruf isti'la, maka mirnya tidak lagi tarkik, tapi tafhim. Paham? Karena sodnya merupakan huruf isti'la. Paham? Kemudian kita lanjut ke contoh-contoh ro tarkik. Yang pertama, ro kasroh tanwin. Contohnya, rijlatun. Ri, roknya berharokat kasroh sehingga dia tarkik. Kemudian bimusoytirin, rin, roknya berharokat kasroh tanwin sehingga dia kasroh. Jelas? Kemudian yang nomor dua, rok sukun didahului kasroh. Contohnya apa? Contohnya fir'auna, fir. Dia rok sukun didahului kasroh sehingga dia tarkik. Kok enggak tafhim? Enggak, karena ain bukan merupakan huruf isti'la. Jelas? Yang ketiga, rok hidup didahului ya sukun dibaca waqaf. Contohnya khairun, bila waqaf dibaca khair. Khairun, run pada awalnya adalah tafhim, tapi karena ini dibaca waqaf atau diwaqafkan sehingga berubah menjadi tarkik. Khairun bila waqaf dibaca khair, sebab roh hidup atau roh domah tanwin didahului ya sukun dibaca waqaf. Jelas? Contoh berikutnya yaitu yang terakhir, yang nomor 4. Roh hidup didahului huruf mati selain ya, yang sebelumnya ada kasroh dibaca waqaf. Contohnya apa? Contohnya hijrin, bila waqaf dibaca hijr. Sebab mengapa tarkik? Karena ada roh kasroh tanwin didahului huruf mati selain ya, yaitu jim sukun dibaca waqaf. Dan sebelum jim sukun harokatnya kasroh sehingga dia tarkik. Jelas? Kemudian kita lanjut yang jawazul wajhaini. Diingat, dalam Al-Quran jawazul wajhaini ada tujuh. Yang pertama, kullu firqin. Kullu firqin ini jawazul wajhaini. Cara bacanya boleh tafhim, boleh tarkik. Jawazul wajhaini yang kedua adalah ainil qidri. Jawazul wajhaini yang ketiga adalah misro. Jawazul wajhaini yang keempat adalah wanuduri. Jawazul wajhaini yang kelima fa'asri. Jawazul wajhaini yang keenam an'asri. Jawazul wajhaini yang ketujuh atau yang terakhir yaitu idayasri. Dari keterangan Pak Irul, tolong diperhatikan baik-baik. Jika masih ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan ke Pak Irul. Jelas? Itu saja dari Pak Irul. Tolong kalau masih belum paham, dipahami dengan baik. Dibuka lagi bukunya. Nah, untuk mengetes seberapa besar kepahaman kalian, Pak Irul kasih tugas, kalian harus menulis 5 lafaz di samping, ditulis di buku tulis, kemudian dijawab. 5 lafaz ini termasuk tafhim atau tarkik atau jawazul wajhaini. Itu saja daring pagi ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa sholat 5 waktu, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.